Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Diaskraft di sini. Kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat bunga kristal dari bahan akrilik. Bahannya, tangkai bunga ukuran 14 yang lentur. Ini lentur bisa ditekuk ya. Kawat twisty warna silver. Senar ukuran 150, putik gantung ukuran 2,5 cm, lopak corong besar, clear, daun clear, daun kipas clear sebanyak 18 buah, manik lampion ukuran 8 sebanyak 6 buah dan daun mutiara 3 jari. Cara membuatnya, pertama kita potong senar sepanjang 50 cm. Kita masukkan 1 manik ukuran 8. Setelah itu kita masukkan daun. Masing-masing senar kita masukkan 3 biji dengan sisi kasar menghadap ke atas. Ini sisi kasar, ini sisi yang halus. Sisi yang kasarnya menghadap ke atas. Kita masukkan sebanyak 3 biji. Masukkan senar yang sebelah kanan ke dalam senar yang sebelah kiri ke dalam daun ini. Ini sisi halus, ini sisi kasar ya, menghadapnya seperti ini. Di bagian sisi yang halus kita masukkan 1 manik-manik diikuti dengan 3 daun sisi kasar menghadap ke atas sebanyak 3 biji. Masukkan senar satunya ke dalam lubang daun. Lakukan langkah yang sama sampai daun ini habis terangkai. Seperti ini kita kencangkan senarnya ya.
benar bagian depan sini. Kita masukkan ke dalam daun yang pertama kita masukkan ke senar yang pertama, yang paling ujung agar menyambung. Nah, kita masukkan ke dalam bagian ini. Masukkan manik-manik yang terakhir. Sisa senar ini kita masukkan ke dalam manik-manik ukuran 8 ini. Sebanyak 3 kali. 1 2 3 seperti ini. Kita potong sisa senarnya. Jadi seperti ini. Sekarang tahap berikutnya adalah memasang tangkai. Untuk memasang tangkai ini, kita harus membuang lapisan hijaunya ini agar bisa masuk ke dalam corong besar ini. Karena kalau kita tidak potong, nanti tidak bisa masuk. Masukkan putih gantungnya. Setelah itu kita printir. Kita lebihkan sekitar 5 dengan corong. Kita tarik bagian bawah. Setelah itu kita masukkan tangkainya, tapi ini tangkainya belum kita lepas lapisnya ya, kita lepas dulu ya. Lepas, ini bisa masuk. Kita bikin penahan dulu di sini dengan cara kita mengikat melilit ini beberapa kali sampai kencang ya.
kelopaknya.